sambut pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi. Pemilu bukan hanya bagi-bagi kursi dan kesempatan untuk berkuasa. Pemilu juga tidak sekedar ritual demokrasi tanpa isi. Pemilu adalah tentang kita, tentang harapan anak bangsa. Peserta pemilu yang berkualitas dan penyelenggara pemilu yang adil adalah untuk pesta demokrasi yang jujur dan bermutu. Kami memilih nama program pemilu dengan nama Rumah Pemilu. Pemilihan nama ini bukan tanpa alasan, tetapi pemilihan nama ini dengan doa dan harapan. Karena sekeras apapun persaingan dalam pemilu, kita semua berharap tidak ada satupun dari kita yang akan membakar rumah kita sendiri, rumah bangsa Indonesia. Malam ini di perayaan ulang tahun ke-12 Kompas TV, kami semua ingin mengajak kita semua untuk berikhtiar menjadikan tahun 2024 sebagai tahun pemilu damai. Untuk itu saya mengundang ke atas panggung Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Hedi Lugito, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dan saya juga mengundang para pimpinan Kompas Gramedia, Bapak Lili Utama, Bapak Andi Budiman, Bapak Rikat Bagun, dan Bapak Budiman Tanurejo. Pak Kapolri sini, monggo Pak. Bapak-bapak sekalian, kita ingin mengajak seluruh anak bangsa untuk berikhtiar menjadikan tahun pemilu tahun depan, tahun 2024 sebagai tahun yang damai. Mari kita serukan, Indonesia siap untuk pemilu damai. Kita angkat tangan sama-sama untuk berharap dan berucap bersama-sama, Indonesia siap untuk pemilu damai. Bapak-bapak, mari kita ulangi sekali lagi dengan hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Indonesia siap untuk pemilu damai. Merupakan hari terakhir pendaftaran bacaleg. Menurut informasi yang kami dapat dari Humas Ketam Partai Politik oleh Ketua Umumnya DPR di 84 daerah. Kompas TV siap melawan pemilu 2024.